Bisa jelaskan. Kalau di sini kita menjual berbagai macam kerajinan dari Nusantara, baik dari yang kayu maupun patung maupun dari bahan-bahan fiber juga kita ada. Di sini sih anekanya banyak, itemnya juga banyak. Jadi ya kurang lebihnya sih yang seperti yang kita jual aja yang kita kasih. Selain di Taman Mini, di mana aja Mbak? Dia punya shop namanya Kia Souvenir ini, Mbak. Kita sih kebetulan emang adanya di daerah Taman Mini aja, di area Taman Mini. Kalau di luar Taman Mini kita belum ada. Belum ada. Ada kepikiran untuk mungkin buka cabang atau gimana, Mbak? Ya, kalau untuk kemajuan sih mungkin ada ya, Mas. Cuman emang ini sih belum ada untuk keluar. Ada pertanyaan, Dek? Sambil jalan, ini dari daerah mana? Mbak, pengen tahu sini. Mbak, bisa tahu ini dari daerah mana aja, Mbak? Kalau ini sih kebetulan dari Jawa Barat. Kalau ini, kalau rata-rata wayang-wayang dari Jawa Barat. Kalau ini sih masih daerah Jawa. Untuk harga gimana, Mbak? Kalau untuk harga kisaran paling murah loh. Kisaran kalau untuk paling murah itu 3.000 per item, sampai 10.000 sih paling murah. Kalau untuk gantungan kunci, kalau untuk barang-barang kerajinan dari 50 sampai 2 juta pun ada. Banyak pembeli dari mana? Sama sih lokal sama mancanegara juga ada. Cuman kalau untuk mancanegara kan ya palingan musiman. Kalau emang dianya ada kunjungan itu baru ada. Cuman kalau untuk ada event-event biasa sih juga jarang. Nah, terkait nanti kan ada pekan liburan sekolah, Mbak, ya. Mungkin banyak juga, Mbak, untuk liburan sekolah jadi siswa-siswa dari daerah gitu. Iya, kalau untuk liburan sekolah biasanya sih lebih ke daerah sih, Pak. Dari orang-orang daerah itu biasanya lebih dominan ketimbang daerah dan sekitar sininya. Harapannya apa, Mbak? Harapannya sih ya semoga kerajinan-kerajinan Nusantara itu makin dikenal, makin luas, makin banyak sih dikenal orangnya juga. Dari lokal maupun mancanegara. Atau keinginan buka cabang? Kalau buka cabang sih ya insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Yang Bu, nggak apa-apa Bu, lanjut aja Bu. Mbak, Mbak. Mbak, boleh ngobrol sebentar nggak? Dari mana, Mbak? Dari Pontianak. Oh, dari Pontianak. Oh, Pontianaknya mana, Mbak? Dari Wajukulu. Oh, di Wajukulu. Ini lagi acara apa? Liburan atau memang lagi? Liburan. Oh, liburan. Dengan siapa? Sekeluarga. Sekeluarga. Ada saudara di Jakarta gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Memang sengaja berkunjung ke Taman Mini gitu? Iya. Oh, gitu. Sudah berapa lama di Jakarta? Baru 3 hari. Ini kebetulan aku lagi ada liputan di Souvenir ini. Mungkin ada yang tertarik atau ada yang dilihat apa, Mbak? Dengan Mbak siapa ini? Mbak Anissa.
Siapa? Mbak Anissa. Oh, Anissa. Apa yang Mbak Anissa tertarik nih dengan souvenir yang ada di sini? Iya. Ya udah makan yuk. Udah makan. Oke. Terima kasih Mbak Anissa.